Assalamualaikum teman-teman. Jadi video ini adalah video lanjutan uploadan part pertama yang kemarin. Jadi di kesempatan kali ini kita akan lihat koleksi ikan lohan yang ikut di arena kontes GFC 4 ini. Nanti kita akan lihat semua keliling satu-satu ikan-ikan lohan seperti apa yang diikutkan kontes. Nah, di sini juga ada ikan lohan bonsai ya, teman-teman. Di sini ada kurang lebih sekitar 10-an ekor dan di sini ikan lohan bonsainya bagus-bagus semua, terutama pada ikan-ikan lohan yang lain juga. Kualitas ikan di sini lumayan memanjakan mata dan tentunya ini bisa menjadi motivasi teman-teman dalam memilih ikan lohan yang kalian produksi di rumah dan tentunya kalian kedepannya harus mengikuti event-event kontes lohan yang ada di daerah kalian masing-masing atau di daerah yang ada kegiatan kontes lohan. Ini ada lohan cencu, jadi ini ada cencu-cencu crosspipe, ada cencu-cencu yang masih di size CCD. Nah, ini ada di belakang saya, kalian bisa lihat sendiri penampakannya seperti ini bosku. Nah, ini kita lihat salah satu contoh ikan lohan cencu yang size-nya masih di sekitaran 10-11 cm teman-teman. Bang Mamen bisa lihat lebih dekat nih untuk kualitas dan karakter dari lohan cencu di kelas CCD ya teman-teman. Karakter mutiaranya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bagian jenongnya, di bagian mutiara, dan yang jelas teman-teman perhatikan di bagian body, ekor, dan vintal belakang ya teman-teman. Saya rasa ikan-ikan di sini semuanya berawal dari ikan yang biasa saja, dirawat dengan penuh kasih sayang, dirawat dengan sungguh-sungguh, dan tentunya diproges dengan basic yang ada pada ikan itu sendiri, dan akhirnya bisa diturunkan di kelas event-event kontes seperti ini. Tentunya semua kita bisa memiliki dan menurunkan ikan kontes di event-event selanjutnya. Nah, bagi teman-teman, terus semangat, terus berjuang dalam menciptakan ikan lohan yang berkualitas bagus. Oke bosku, saya sudah bersama dengan salah satu peserta kontes GFC di SCH ini. Ini ada di sebelah saya. Ini dengan mas siapa ini? Saya Ismail dari RHC Property. Dari Jogja atau dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Nah, mas Ismail di sini menurunkan ikan lohan apa nih? Yang pertama itu Kamva Klasik. Oke. Yang kedua itu CHD. CHD. Nah, kesan pesannya apa nih mengikuti kontes ikan lohan di SCH ini? Tuh, kesan sih kita rawat ikan susah, seneng, finalnya ya ikut kontes. Oke. Okay. Dari segi kita ngelatih mental kita, terus hasil progres ya, biar bisa terus belajar terus. Kalau untuk pesan sih buat teman-teman pecinta lohan khususnya Jogja ya, jangan takut ikut kontes. Yang penting kita berani dulu, punya mental. Masalah menang kalah itu biasa. Oke, artinya coba dulu ya. Coba dulu, kita optimis, masalah hasil pikirkan nanti. Iya. Yang jelas kita berani mencoba, semoga syukur-syukur itu adalah hadiah kemenangan gitu ya. Benar. Jadi di sini dari Seven D sendiri memberikan tantangan bahwa lohan siapa yang berhasil menghabiskan makanan pelet dari Seven D diberikan 10 butir dengan waktu yang ditentukan oleh panitia. Nah, ini masih berlangsung ya. Mohon maaf suaranya agak berisik karena memang ini sangat asik sekali teman-teman. Tuh lihat. Nah, ini kita lihat kondisi ikannya yang diberikan makan pelet. Nah, ini ya. Ayo. Pelan-pelan, enggak usah cepat-cepat. Dilepas. Aduh. Op, stop, Mbak. Jiro lu. Sisa berapa? Dua. Tiga. Kalau gila lu, telu lu. Ya. Sisa berapa? Sisa tiga. Oke, sisa tiga. Dari 10 palet ya.
Nah itu ya teman-teman, salah satu rangkaian dari 7D. Ini jumlahnya berapa pelet mas? Ini 10 mas. 10 pelet? Dalam 30 detik. Dalam 30 detik? Semakin cepat, semakin bagus. Oke, semakin cepat, semakin bagus. Hadiahnya berapa kalau dihabis semua? Rp750.000, Rp500.000 berat, kalah berat. Oke, ini tantangan dari 7D sangat membahagiakan ya, karena ketika ikan lohannya mau makan pelet, di situ hadiahnya sangat besar sekali. Oke teman-teman, kita lihat yang di belakang ini ada lohan jenis golden bass. Dan golden bass ini semuanya bersize besar. Nah, ini banyak sekali karakternya. Jadi ada yang karakter model mutiara yang seperti ini, ada model yang jenongnya seperti ini. Saya rasa lohan golden bass ini semua kualitasnya sangat bagus. Dan di sini lohan golden bass yang ada di kontes ini ada jenis lohan GB Cencu, ada juga GB Kamva bosku. Yuk kita puterin yang lain nih. Kita lihat yang di bagian lohan Cencu kelas CCC ya. Jadi ada di sebelah sini nih. Nah, ini ada juga yang sudah nominasi. Di sini teman-teman bisa lihat karakter dari lohan Cencu yang sudah mendapatkan nominasi. Bang Mamen bisa lihat lebih dekat nih ikannya. Penampakannya seperti ini, bosku. Dilihat dari mutiara, dari jenong, dari wajah, dari body, semuanya sangat indah. Ikan lohan yang ada di sini, ini semuanya ikan lohan yang istilahnya menurut saya sangat istimewa semua. Dan lohan-lohan yang ada di sini, ini bisa menjadi motivasi saya pribadi khususnya agar saya lebih semangat. Dan tentunya, oh inilah bayangan ikan lohan yang ikut kontes itu seperti ini. Bosku, saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf, ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.